Inilah surat Rasul Yakobus, pasal 5. Hukuman terhadap orang kaya. Dengarkan, hai kamu orang kaya, menangis dan bersedihlah karena kesusahan akan menimpa kamu. Kekayaanmu akan membusuk dan pakaianmu akan dimakan ngengat. Emas dan perakmu akan berkarat, dan karat itu menjadi bukti bahwa kamu bersalah. Karat itu seperti api yang akan memakan tubuhmu. Kamu telah mengumpulkan hartamu pada hari-hari terakhir ini. Orang bekerja di ladangmu, tetapi kamu tidak membayarnya. Mereka berteriak menentang kamu. Mereka menuai hasil ladangmu. Dan sekarang teriakan mereka sudah didengarkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kamu sudah menikmati hidup mewah di dunia ini. Kamu memanjakan diri dengan apa saja yang kamu inginkan. Kamu menjadi gemuk seperti binatang yang siap disembelih. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang baik. Mereka tidak melawan kamu, tetapi kamu membunuhnya. Bersabarlah. Saudara-saudara, bersabarlah. Tuhan Yesus akan datang. Bersabarlah sampai hari itu. Ingatlah akan petani. Ia sabar menunggu sampai tanahnya memberi hasil yang berharga. Ia sabar menunggu hujan musim gugur dan musim semi tiba untuk tanamannya. Kamu juga harus sabar menunggu. Jangan putus harapan. Tuhan segera datang. Saudara-saudara, jangan kamu saling menyalahkan. Jangan sampai kamu dinyatakan bersalah. Lihatlah, hakim itu sudah siap untuk datang. Saudara-saudara, turutilah teladan nabi-nabi yang telah berbicara untuk Tuhan. Mereka banyak menderita, tetapi sabar menanggungnya. Kita katakan bahwa orang yang sabar menderita sekarang sudah berbahagia. Kamu sudah dengar tentang kesabaran Ayub. Dan kamu sudah tahu bahwa sesudah Ayub menanggung penderitaan, Tuhan menolongnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan dan baik hati. Jagalah kata-katamu. Saudara-saudaraku, hal yang terpenting adalah bahwa kamu tidak bersumpah dalam membuat janji. Jangan bersumpah demi surga atau demi bumi atau sumpah lain untuk menguatkan yang kamu katakan. Jika maksudmu iya, cukup katakan iya. Jika maksudmu tidak, katakan saja tidak. Lakukanlah demikian supaya kamu tidak dihukum karena bersalah. Kuasa doa. Apakah ada di antara kamu yang menderita? Berdoalah. Apakah kamu bersuka cita? Bernyanyilah. Apakah kamu sakit? Panggillah penatua-penatua jemaat. Mereka menggosokkan minyak kepadamu di dalam nama Tuhan dan mendoakan kamu. Doa yang diucapkan dalam iman akan menyembuhkan orang sakit. Tuhan akan menyembuhkannya. Jika ia berdosa, Allah akan mengampuni dosanya. Biarlah kamu saling mengaku dosa. Hendaklah kamu saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun di negerinya selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian Elia berdoa lagi supaya hujan turun. Lalu hujan pun turun dan tanaman di ladang tumbuh kembali. Menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudaraku, seandainya salah satu dari kamu tidak lagi setia kepada kebenaran,
biarlah orang lain membuatnya insaf dan kembali kepada kebenaran. Ingatlah, orang yang membawa yang berdosa kembali dari jalan sesat, ia sudah menyelamatkan yang sesat itu dari maut. Dengan melakukan yang demikian, maka dia akan membuat banyak dosa diampuni.